Wih. Ibu doang sih. Ya, dari ujung ke ujung nih. Ibu doang paling pintar. Ya, berarti saya kamu berbohong. Berbohong dari berarti kamu itu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Aksinya meminta sedekah dengan memaksa disertai marah-marah meresahkan warga di sejumlah daerah. Sosok perempuan parubaya ini pun akhirnya viral. Astagfirullah. Ibu udah minta sedekah marah-marah aneh. Ia diketahui telah beraksi di berbagai kota dari Sukabumi, Cianjur hingga Bogor. Sosoknya juga pernah terlihat meminta-minta di Tangerang, Bekasi dan Bandung. Uang yang dimintanya juga terbilang besar. Ia pernah meminta hingga 1 juta rupiah. Besur. Bu, ibu. Wih. Ya ibunya jangan gitu. Jangan memaksa. Ibunya yang memaksa. Perjalanan pengemis viral ini sementara harus berakhir. Usai menenangkannya, Satpol PP dan Dinsos Kota Bogor mengungkapkan bahwa Rosmini, wanita kelahiran Palembang 55 tahun lalu ini, tercatat tinggal di Desa Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak, Bu? Sangat berat. Rosmini telah 14 tahun menjadi pengemis jalanan. Alasannya menjadi pengemis jalanan adalah karena konflik rumah tangga dengan suami. Karena ada indikasi orang dengan gangguan jiwa, Rosmini diserahkan oleh Dinsos ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Kota Bogor untuk mendapatkan perawatan.